bahwa kondisi ini kadang membuat kami juga cedera dalam semacam kata-kata stagnan. Kami tidak bisa melarang festival untuk melakukan kegiatan. Karena menurut mereka, yang dilakukan adalah sekarang ini baru belum land clearing. Hanya ada land clearing baru di tingkat tempat mereka membuat pembidak. Sedangkan yang lain mereka hanya melakukan pengeringan rawa. Katanya demikian. Nonton sama. Nonton sama. Pertama adalah nyola, nyolanya kaya. Melakukan himbauan kepada para investor. Hanya bagaimana lagi? Himbauan kepada investor. Kenapa? Karena tidak ada investor lokal yang mau bergerak ke bidang itu. Rupanya, apa? Kenapa? Karena ada waktu macam bikin permohonan dari undangnya orang. Tidak mau pun. Kenapa? Karena di biaya juga kita membantu adanya kemauan, adanya semacam perbaikan-perbaikan di tingkat luar dan masyarakat. Kalau tak boleh, kami undang ketika yang mungkin tidak lalu dulu tidak kaya dia mau buat. Kamu lihat juga, secara ini. Dan perbuatan yang perlu ini. Bintin. Bintin. Hanya perawannya. Hanya itu. Kalau masih hal-hal ini yang kayaknya ini cuma rapat sama secara seluruhnya. Sama dulu. Sama-sama. Malah pas malam itu, maka tidur. Tidak katanya-katanya. Oh, katanya. Suaranya. Suaranya. Iya, sebenarnya pasti, you know, kamu ini menutupi persoalan karena bukannya sebelumnya selalu waktu menanggungnya pengundang poin. Ayo, untuk mana? Nah, boleh dilihatkan sendiri bahwa dalam salah satu permohonannya, hanya pokoknya akan membuka lahan nantinya, kemudian akan memberikan ini kepada rakyat dengan ketentuan inti pasma inti ya tawanya pasma rakyat inti izinnya 60% pasma ini 10% nyo-nyo yang ada kemudian mungkin ada kemarin berkembang masalah hal lainnya bila ini dalam kejadiannya mungkin dengan manajemen fee nya adalah 5% dari hasil bersih. Mandung hingga bumer yang 60% mulai nantinya baru dikeluarkan kembali untuk pengurus itu awalnya menyewanya dari juga tengok ya. Kemudian untuk operasi untuk pemda itu dari manajemen ini artinya dari keuntungan bersih itu adalah dari bersih ya. Kurangnya juga dipulih karena emang angka ini 10, 60 aja dalam yang kurang sama angka 60 nya angka ini sama angka ini juga kan nah perubahan kita kebaiki awalnya yang kurang bilang 60 tapi lagi dari 60 kita menjadi mungkinnya lagi ini lah tapi itu sama kondisi ini orang-orang yang dapatnya lebih baik untuk
dihina oleh partim yang dikodok. Nah, kemudian barangkali pihak yang lain karena tergolong ke tak titik terangi stadion tersebut kesimpulan barangkali ada masukan-masukan dari yang lain, kamu percayakan? Ini yang perlu kami tanyakan kepada Pak Uu, sejauh mana Bapak mengetahui yang pertama tentang festival. Kalau barusan ini Pak ada informasi dari masyarakat, bahkan ada mestinya Pak Uu perlu kita hadirkan di dalam pertemuan selanjutnya. Di stasiun umum Kecamatan Jendal, yaitu ada surat dari Pak Uu, Pak Musim Adine. Kemungkinan sebelum Kecamatan Wilayah ada surat di Pak Musim Adine. Orang itu sudah menyurati apakah direktur festival ke Jakarta kepada Aceh. Orang itu sudah turun tim rumah orang itu ke masyarakat, sudah berkonsultasi dengan Pak Musim, saya kemarin di Pak Musim sudah mengukur belakang yang mana yang punya masyarakat. Dia dikembalikan kepada masyarakat, itu baru ada yang turun. Saya bilang sama Pak Musim kemarin, Pak Musim mau kalau di Aceh bertemu nanti suatu saat dengan kami, misalnya ada pihak-pihak, saya mau bersedia, dengan silakan saya disuati terlebih dahulu. Supaya saya ada bahan dan saya bawa bukti-buktinya. Pas kebetulan ini warga masyarakat di daerah Musim Kanaka, jadi mengetahui juga. Dan saya kemarin, rumah saya Pak Musim menjelaskan sampai di mana tahu di Pak. Saya bilang, saya belum tahu kami hari ini kumpulan bertemu dengan Dinas Kehutanan dan Perhubungan dengan BPBD dan Tanah Timur menjadi Pak. Dan juga begitu juga di desa Ijam, Kecamatan Wela, kita yang merupakan penyelenggaraan tadi, kemarin ada datang warga sekitar 20 orang. Sudah jelasnya jangkaukan wilayahnya Pasar Parit yang sudah ada dari zaman sudah masa, akhirnya sudah melewati hampir 200 meter lewat Parit yang sudah ditentukan dahulu. Sudah melewati, itu orang itu pun ada bawah kerjaan yang pas. Nah, ada dikasih sama komisi A yang bilang pertanahan. Dan selanjutnya apa ini tidak ada masalah pernah mengikuti dengan perubahan kalau tidak salah Pak Bukla yang sudah mengenai festival kedua yang baru tidak ada masalah. Tapi kami perlu mencari sama Bapak-Bapak karena sudah diukur di Kecamatan Pantoneri Desa Sibincang Desa Kota Wilayah itu satu desa Pak 270 hektar. Nah, kami pun perlu mencari dari kata Bapak sampai di mana itu masalah tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi beserta anggota dan juga yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat dan juga yang kami biasakan dari Jokowi BPD. Langsung saja, yang pertama sekali saya ingin bicarakan masalah izin festival dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas yang berkait yaitu masalah izin festival. Memang izin festival ini sudah lama dipermasalahkan oleh masyarakat, mungkin masyarakat yang ada lokasi dan jarak oleh festival.
Memang kalau kita lihat di lembaga DPRD ini, juga semasa saya jadi pimpinan DPRD sampai hari ini masih ada juga masyarakat yang mendatangi DPRD untuk menyampaikan masalah kritikal yang terjadi di lapangan dengan masyarakat. Dulu pihak DPRD sudah pernah juga mengeluarkan suatu surat perjanjian dengan, yaitu yang dikeluarkan oleh pimpinan DPRD dan juga yang ditandatangani oleh Bupati, waktu itu yang mewakili Bupati kalau salah-salah saya, yaitu Pak Bupati, ya, bahwa PTPA boleh bergerak di lapangan dengan catatan kalau ada tanah masyarakat yang juga diberikan izin, itu tidak boleh digarap. Tapi hari ini kenyataan di lapangan itu tak sesuai lagi dengan surat tersebut. Kadang-kadang ada masyarakat tanahnya yang diserobot oleh PTPA, sudah dibilang masyarakat yang menyerobot ke PTPA. Kalau kadang-kadang kalau kita lihat hari ini kenyataan di lapangan, PTPA ini belum ada izin. Ya, izinnya cuma izin dari bupati dengan gubernur. Izin lokasi. Ya, izin lokasi. Sedangkan lokasi itu yang sebenarnya kalau sudah ada hari ini di kanan, PTPA. Tapi baru ini kita juga mempertanyakan kepada BPN, ini ada Pak Rahim dan juga ada Pak Kadir. Kalau BPN sampai hari ini itu belum mengeluarkan hari ini. Sampai hari ini belum dikeluarkan hari ini. Karena alasan dari BPN, yang pertama sekali kita belum turun ke lapangan. Yang kedua itu harus ada surat, kalau juga mengeluarkan hari ini oleh BPN itu harus ada surat dari Menteri Kehutanan. Surat dari Menteri Kehutanan untuk pembebasan hutan. Baru BPN mengeluarkan hari ini. Dan juga dari situ kita sudah melapor kepada BPN, PT PAL ini sudah ada kegiatan di lapangan. Ini sampai PT PAL pada dari pihak Bapak BPN, sampai tawa, kok ada kegiatan di lapangan. Ini dari BPN ya. Mungkin juga ini perlu kami tegaskan kepada Pak Ulul sebagai Kepala Dinas yang terkait. Ini tolong juga disampaikan kepada BPJPA untuk sementara ini kegiatannya dihentikan dulu. Ya, ini kalau untuk kegiatan yang diadakan oleh BPJPA ini tidak benar misalnya. Tidak benar karena izinnya belum ada. Ini untuk sementara juga kita dari Komisi B nanti. Ini kalau bisa habis kita pertemuan ini atau selesai pertemuan ini, kita akan jumpai pimpinan. Dan juga DPRD punya hak kita. Punya hak untuk ya, untuk memberhentikan kecepat kegiatan lapangan. Karena izinnya belum ada. Kita nanti akan kita sampaikan melalui pimpinan. Pimpinan yang menyurati bupati. Nah, pimpinan yang menyurati bupati karena sesuai hasil konsultasi kita dengan dengan BPN di provinsi. Ini Komisi B sudah konsultasi dengan dari BPN juga, kita sudah konsultasi. Dan juga ada selama ini mungkin ada juga masyarakat yang sudah meresap di lapangan ya. Apakah ini karena sering berhadapan dengan pihak aparat? Ini mungkin juga dari Pak Kapolres karena belum tahu masalah izinnya. Juga kita dalam beberapa ini atau ini kalau bisa kita jumpai dengan Kapolres dulu di sini. Ini kita jelaskan juga sama beliau. Jangan nanti jangan ada istilahnya apa di lapangan kita dari polisi atau apa apa. Mungkin kita turun ke lapangan juga. Jangan di sini kita bicarakan di media atau media. Dan kita apabila perlu kita turun ke lapangan dan juga kita ajak Paulul nih. Kalau ada Paulul, anak buah Paulul boleh juga untuk mendampingi kita ke lapangan. Apa benar apa yang disampaikan oleh masyarakat?